tolnya tutup guys, masih tutup. Jadi kita beralih tempat sekarang. Mau makan apa ya, Li? Bakso. Oke deh, kita pergi beli bakso. Sama mau cari es. Tadi kita mau beli es, tapi tutup juga. Iya, Ra. Ini jalan Kota Dompu kayak gini guys ya. Orang mobil-mobil besar tuh parkir di tengah jalan. Udah kayak punya tempat parkir. Iya, udah kayak jadi ininya sendiri, jalanannya sendiri. Innalillahi. Oke. Silence grew so big it pushed a hole straight through the sky. The ground beneath us caved in every time. So God, hear you cry. All our care was curling up in smoke like a flame into the night. We didn't mean the stuff we said in bed that broke the light. Kita jadi beli bakso yang di D5. Ini di sini nih tempat api biasa. Merah. Iya ya. Astaga. Ini di bentuk. Sekarang kita udah mau pesan pelangi aja. Lagi milih-milih. Lagi milih-milih, nanti kita bakalan pesan langsung ke lauta kasir lalu nih. Enggak itu. Oh. Kita udah pesan. Semangi aduh ini ala-ala Korea. Jadi lokasinya tuh cukup luas ya guys. Ini ada duduk di luar sama ada lokasi yang duduk di dalam gitu. Jadi kalian bisa milih mau duduk di dalam atau mau duduk di luar sini gitu. Dan untuk menunya dia ini harga standarnya orang Dompu lah ya guys ya. Jadi memang kayak sekitaran 20 ribuan gitu harga makanannya. Nah kayak gini nih opor ayam kayak gininya tuh 23 ribuan gitu. Dan memang kayak standarisasinya orang Dompu banget pokoknya makanannya gitu. Nanti kita bakal review makanannya pas udah datang ya. Ini lokasinya tepat, nggak tepat sih, dekat dari rumah sakit juga guys. Tadi kita sebenarnya mau beli pentol, tapi berakhir kita jadi mampir di D5. Laura. Udah. Gitu. Sama aja ya. No, es pelangi tadi tuh. Pelangi. Bakso originalnya. Biar ekstra babatnya dua. Iya, ini kan nih babat. Iya. Ini kita pesen bakso original ekstra babat terus kan sama es pelangi. Nah ini dia kita pesen yang original terus ekstra babat, jadi babatnya tuh ada ini nih kayak gini, nambah babatnya tuh kayak nambah 5.000 gitu loh guys. Dan ini penampakannya udah ada mie pentolnya 1, 2, 3, 4, ada 4 sama ada babatnya 5 gitu. Terus ada mie tuh sekalian. Iya yang ini pelangi. Kita pesan yang es pelangi, Yuli yang es buah kayak gini. Gedenya segini, harganya tuh sekitar ini tuh harganya berarti 20 ya satu mangkok. Terus ini harganya kayak sekitar 15 ya. Iya 15.000 gitu. Dan kita seperti biasa sambalnya di luar dulu. Kesukaannya Yuli. Kayak gitu deh, kita makan dulu ya guys. I'd love to see you smile again, watch your eyes.
sekarang kita mau nyoba yang es pelanginya. Ini tuh kayak santan, terus santan ya. Kayak ada susu, enggak tahu deh. Pokoknya ini terus ada tapenya, terus ada jeli-jelinya gini. Tuh. Kayak gini. Kita bakal coba. Cari. Makannya dan mau pergi bayar. Ini sama Yuli udah pergi bayar. Sekarang bayaran di sini. Tuh lokasinya tuh cukup luas ya guys ya. Ada buat keluarga sebelah sini. Terus ada buat dua orang, buat berapa gitu.